Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat yang tidak pernah henti-henti diucapkan oleh orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan memang kalimat yang paling layak diucapkan oleh setiap makhluk, bukan hanya manusia, jin, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Karena memang la ilaha illallah, tidak ada pencipta yang berhak disembah kecuali Allah, dan seluruh makhluk mengetahui masalah itu kecuali pembangkang dari jin dan manusia. Juga kita senantiasa memanjatkan salawat dan taslim atas junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga sebagai rasa terima kasih kita kepada beliau yang telah berjuang 23 tahun, 13 tahun fase Mekah penuh dengan cobaan, cacian, hinaan, tuduhan bahwasanya beliau penyihir sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau 10 tahun di Madinah menyempurnakan menerima hukum Allah subhanahu wa ta'ala, fase Madinah di mana kita sudah tahu ayat-ayat Madaniyah semuanya turun berhubungan dengan masalah hukum-hukum syariat sampai agama ini sempurna, dan akhirnya sampailah agama yang mulia ini di saya dan anda semua. Maka kita sangat wajar mengucapkan assalatu wa taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu teman-teman sekalian, juga alhamdulillah karena Allah mudahkan pertemuan kita yang ketiga ini dengan ihsan dan taufiknya, karena kita bisa diberikan oleh Allah kemudahan membahas di pertemuan pertama tentang sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan pertemuan yang kedua kita sempat membahas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan kesempatan pagi ini semoga Allah memberkahi juga dan mengikhlaskan niat kita serta menjadikan ini tambahan ilmu yang akan menambah iman serta membuat atau mendongkrak amal soleh kita juga makin bertambah, dan juga dijadikan sebagai tambahan amal di timbangan kita pada hari kiamat nanti, membahas sahabat yang mulia Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita perlu tahu bahwasanya membahas orang-orang yang mulia seperti ini adalah membahas figur orang yang telah sempurna dari seluruh lini kehidupan. Sebagai seorang laki-laki yang menikah, Uthman bin Affan, sebagaimana orang-orang yang sebelumnya Abu Umar dan Abu Bakar, adalah orang-orang yang sempurna menjadi suami. Dalam rumah tangga, mereka sangat luar biasa dalam memimpin rumah tangganya. Tegas dalam keputusan hukum-hukum Allah, tegas dalam melarang keluarganya dalam melanggar agama-agama Allah. Mereka juga melakukan kesempurnaan agama, bukan hanya monogami tapi mereka berpoligami yang sempurna. Mereka juga memiliki keturunan-keturunan yang sangat luar biasa. Banyak di antara keturunan-keturunan mereka menjadi ulama dan juga menjadi orang-orang saleh, serta keturunan yang tidak sedikit jumlahnya sehingga kaum muslimin bertambah. Kemudian mereka juga seorang pengusaha. Mereka orang-orang yang berhasil dari sisi bisnisnya. Lalu kenapa ada orang muslim yang masih berpatokan dengan orang-orang non-muslim, sementara ada sejarah yang luar biasa dalam kehidupan kita yang sudah jelas-jelas melalui kita sebelumnya, sukses dalam rumah tangganya menjadi seorang suami, sukses menjadi ayah, sukses menjadi seorang pedagang, saudagar yang luar biasa. Mungkin kalau sekarang pun saya bisa mengatakan tidak ada muslim yang sekaya para sahabat ini, sebagaimana akan kita jelaskan bagaimana luar biasanya kekayaan yang dimiliki oleh Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan banyak sahabat yang lain yang tidak terhitung kalau sekarang jumlahnya, sangat luar biasa. Dan itu akan kita lihat juga bagaimana peran mereka dalam berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga harta tersebut makin banyak berkahnya. Juga kita lihat mereka sukses menjadi seorang pemimpin negara. Abu Bakar, Umar, Uthman radhiyallahu anhum ajma'in menjadi raja, khalifah. Dan kita lihat nanti di kehidupan Uthman bin Affan, ekspansi Islam menyempurnakan apa yang telah Umar bin Khattab lakukan radhiyallahu anhum, sampai ke wilayah Persia disempurnakan semua, sebagian wilayah Khurasan yang belum terbuka, sampai ke perbatasan Cina, dan juga seluruh Afrika takluk di tangan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi Islam menyebar di mana-mana. Seorang raja yang sukses menyebarkan agama Islam, seorang raja yang kaya raya dari hartanya pribadi, bukan dari harta yang diambil dari pemerintahan. Seorang suami yang sukses, seorang ayah yang sukses, gitu kan. Luar biasa.
Dan yang tidak kalah pentingnya, bahkan lebih penting daripada sebelumnya, mereka telah mendapat jaminan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga ya tanpa hisab. Ini satu hal yang luar biasa. Kenapa masih banyak orang yang coba mengambil tauladan, contoh, masih mau menukil perkataan orang-orang selain mereka yang sudah sangat luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Cukuplah sabda Nabi SAW untuk Uthman bin Affan yang masyhur, ala astahi min rajulin istaha minhu al-malaika. Tidakkah saya malu dengan seseorang yang malaikat pun malu dengannya? Ini satu hal yang luar biasa sebagaimana telah kita jelaskan riwayatnya. Sebelum jauh masuk ke dalam Uthman bin Affan radhiyallahu anhum, saya ingin melempar sebuah pertanyaan kecil kepada jemaah sekalian, seluruh muslimin yang mendengarkan ceramah ini tentunya. Maka anda boleh jawab di diri anda masing-masing. Kalau anda belum tahu jawabannya, saya akan berikan jawaban. Kalau anda sudah tahu, alhamdulillah, kita saling berbagi sehingga bisa menambah ilmu dan pengalaman. Judul kita adalah meraih surga dengan harta bersama Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalau kita lihat di sini meraih surga dengan harta, berarti ada hubungannya dengan harta. Pertanyaan saya adalah, nantum bisa jawab ke diri sendiri masing-masing, apakah Islam menyuruh kita menjadi orang kaya? Ini pertanyaan yang sederhana, tapi butuh jawaban yang dipenuhi dengan ilmu, dengan bukti ilmiah, bukan hanya sekedar jawaban biasa. Maka jawabannya, ikhwan dan akhwat sekalian, jelas, iya. Islam menyuruh kita untuk menjadi orang yang kaya. Kaya memiliki materi yang sumbernya jelas dari hal-hal yang halal. Dari mana dalilnya Ustaz? Bisa gak dijelaskan kepada kami? Bukankah orang miskinnya muslimin lebih dulu masuk ke dalam surga sebelum orang kaya? Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, saya akan menjawab iya. Dan ulama merincikan kenapa orang miskin lebih dulu masuk ke dalam surga, karena hisab mereka lebih cepat. Bukan berarti mereka mengalahkan orang-orang yang kaya. Sampai ulama berselisih pendapat dan ujung-ujungnya paling banyak pendapat tentang masalah mana yang lebih afdal. Orang kaya yang suka bersyukur dengan orang miskin yang suka bersabar. Mana yang lebih afdal posisinya? Ujung-ujungnya adalah mereka menemukan ternyata orang yang kaya bersyukur lebih afdal daripada orang yang miskin sabar. Dua-duanya punya potensi, dua-duanya punya fadilah. Tapi di sini ternyata ada hal yang luar biasa yang kadang-kadang luput dari kaum muslimin. Saya jelaskan beberapa dalil ikhwas sekalian. Tentu ini bukan menyalahkan teman-teman kita yang miskin, tidak. Karena anda miskin pun bisa mengubah nasib. Karena miskin itu masuk dalam takdir ikhtiar. Masuk dalam takdir ikhtiar, itu potensi. Allah berikan waktu kita sama semuanya. Ya, samanya itu adalah 24 jam, semua punya mata dua, punya kuping dua, tangannya dua, kakinya dua, semua punya potensi yang sama, waktunya sama-sama 24 jam, sama-sama lahir dari rahim seorang ibu. Kenapa kok ada orang yang maju dan ada orang yang tidak maju? Ini yang butuh kita ya korek. Apa kira-kira rahasianya? Apa kira-kira rahasianya? Ternyata dalam Islam banyak sekali dalil yang mendongkrak kita untuk menjadi orang yang sukses dunia dan juga akhirat. Saya angkat pertama misalnya dalilnya, ulama mengatakan rukun Islam itu ada lima, semuanya wajib. Tetapi lima rukun Islam ini dari syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan dan haji, semuanya wajib, cuma dibagi tiga lagi oleh para ulama. Yang pertama adalah wajib, tidak ada toleransi di situ, tampaknya pasti kafir. Itu adalah syahadat dan sholat. Ini jelas, mutlak. Syahadat, tanpa syahadat seseorang itu dikatakan kafir. Dia tidak syahadat, oleh syahadat dia jadi muslim. Kecuali lahir dalam keadaan Islam, berarti dianggap sudah terwariskan dari orang tuanya. Karena otomatis orang tuanya akan selalu mengajarkan kepadanya masalah syahadat. Kalau masalah sholat, yang meninggalkan secara pembangkangan, sebagaimana ulama mengatakan hukum tarkus sholah amdan wajahdan, sengaja dan membangkang, itu kufur. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-ahdu ladhi bainana bainam tarkus sholah faman taraka fakat kafar. Perbedaan dasar antara kami dengan orang-orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur. Yang kedua ikhwat dan akhwat sekalian, rahiman rahimakumullah, adalah rukun Islam yang wajib tapi masih bisa diganti di waktu yang lain. Kalau orang itu punya udzur syar'i, puasa Ramadan. Kita tahu kalau orang musafir, sakit, wanita haid,
dan seterusnya. Ada udzur-udzur syar'i masih bisa diganti, tapi harus diganti. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa'iddatun min ayyamin ukhar. Gantilah di hari-hari yang lain, ada toleransinya. Yang ketiga yang jadi saksi bahasan kita, wajib tapi bagi yang mampu. Zakat dan haji. Perhatikan apa kata para ulama. Banyak orang Islam salah faham dengan dua rukun ini. Pada saat mereka tidak punya pendapatan, mereka tidak capai nisab atau haul. Nah, nisab terutama secara khusus, masalah hartanya tidak mencapai 85 gram emas dalam satu tahun masa penyimpanan harta, dia menganggap dirinya tidak akan pernah perlu memikirkan masalah rukun Islam ini. Enggak usah pikir zakat deh, saya tiap tahun biar terima zakat saja. Ini pemahaman yang salah. Oh, kalau pergi haji biayanya mahal. Ya udah, saya kayaknya enggak udah pendapatan, gaji saya cuma 1 juta sebulan, 2 juta sebulan, kayaknya saya enggak mungkin pergi haji deh. Biayanya sampai 70-80 juta kalau NH plus. Maka mungkin saya tidak akan pernah haji. Ini pemahaman yang keliru sekali. Karena dia akan memvakumkan dirinya dan tidak mau mencapai target itu. Padahal sebenarnya seorang muslim, kata ulama, wajib baginya minimal niat. Mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan satu waktu berdoa kepada Allah, saya dari tadinya menerima zakat, memberikan zakat. Bukan mustahil Allah ganti keadaannya. Lalu dia ikhtiar, memasang program. Kalau tahun ini saya terima zakat, tahun depan saya ingin memberikan zakat. Dengan niat yang saleh, niat yang baik, maka akan Allah SWT mudahkan jalannya, dan dia juga akan menjadikan atau mengatur program-program agar bisa mengeluarkan zakat. Tahun depan belum bisa, tahun depannya lagi. Yang penting, ya Allah, jangan buat saya meninggal kecuali saya sudah mengeluarkan zakat. Itu sebuah niat yang tulus. Begitu pula dengan haji. Ya Allah, sebelum saya meninggal, saya ingin mengerjakan haji. Tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, mulai menabung. Allah SWT berkahi. Berapa banyak orang yang menabung, ikhwah-ikhwah sekalian. Subhanallah, dananya baru 10 juta. Tapi karena ada temannya, ada kerabatnya yang tahu dia nabung untuk haji. Lalu dilengkapkan pada tahun depannya. Sudah kamu pergi haji, saya biayain selebihnya. Itu banyak terjadi. Akhirnya kan terpenuhi rukun Islamnya dengan niat dan tekad yang baik. Ini penting sekali. Dan ini sekaligus mendobrak ya pemahaman umat Islam bahwasanya lebih baik ya dalam keadaan miskin dan susah daripada keadaan kaya. Ini pemahaman yang salah. Dan Anda semua mampu untuk keluar daripada belenggu itu sebenarnya. Kaum muslimin, nanti akan kita lihat bagaimana keadaan para sahabat yang luar biasa kehidupan mereka dipenuhi dengan ya kegemerlapan kekayaan dunia yang terjelas sumber dari yang halal, dan juga bagaimana mereka melakukan atau mengeluarkan harta tersebut untuk ya agama ini dan untuk meraih surga dengan harta tadi. Dalil yang kedua, ikhwah-ikhwah sekalian, tentang masalah pentingnya orang menjadi orang yang kaya sebenarnya, punya pendapatan. Kaya ini relatif ya. Bukan berarti orang sudah punya triliunan rupiah. Kaya itu ulama berikan definisi adalah orang yang sehat badannya, kemudian punya pendapatan yang mencukupi untuk kebutuhan dia, dan juga bisa mengeluarkan untuk sedekah. Itu sudah kaya namanya. Karena dia sudah punya pendapatan untuk keluarkan, jadi dia sudah tidak butuh bantuan orang. Itu namanya kaya. Jadi ini relatif, jangan difahamin berarti Ustaz tuntun supaya kita jadi seorang miliarder. Bukan itu maksudnya. Tapi Anda sudah punya pendapatan yang mencukupi hidup Anda dan bisa leluasa membantu orang lain walaupun sebatas kemampuan kita. Itu sudah kaya namanya. Sebuah hadis Bukhari bahwasanya telah datang sahabat-sahabat yang miskin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka datang lalu berkata, "Ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya banyak sekali di Madinah ini. Mereka mengalahkan kami dari sisi pahala. Mereka kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Kami mengerjakan apa saja ya kegiatan, berjihad, mereka berjihad. Artinya mereka melakukan apa yang kami lakukan, semua dapat pahalanya sama. Tapi mereka mengungguli kami karena mereka bersedekah dengan harta mereka. Kami enggak punya itu ya Rasulullah. Ajarkan kepada kami perbuatan amal yang kalau kami kerjakan kami bisa menyaingi mereka dari pahala sedekah mereka itu." Kata Nabi SAW, bacalah Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Hadis ini kebetulan tidak dikaitkan dengan masalah sholat umumnya, gitu kan? Sebagaimana ada hadis yang serupa, pernah Fatimah meminta kepada Nabi SAW radhiyallahu anha untuk diberikan seorang pembantu untuk membantu beliau. Lalu kata Nabi SAW, "Wahai Fatimah, maukah saya ajarkan kepada kamu perbuatan yang mengalahkan pembantu itu? Mengalahkan, menghilangkan rasa capekmu. Bacalah Subhanallah 33, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33. Hadis yang serupa tadi terjadi pada awal saya bahaskan.
Maka sahabat-sahabat miskin ini pulang lalu mengamalkan. Tidak lama kemudian dalam hadis Bukhari dikatakan mereka datang kembali lalu berkata, "Ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mendengarkan sabda Anda dan mengamalkan juga." Artinya apa? Mereka ngalahin kali. Mereka mengalahkan lagi kami dari sisi pahala. Karena zikir itu pun diamalin sama mereka. Apa jawaban Nabi SAW? Diberikan kiat yang lain, ya, diberikan jalan keluar yang lain seperti tadi diajarkan zikir itu. Jawaban Nabi SAW sederhana, memotivasi sahabat yang miskin. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu karunia Allah yang Allah kasih kepada siapa yang dia mau. Maksudnya teman-teman sekalian, mintalah kalian kepada Allah agar bisa bersama-sama dengan orang-orang yang kaya itu. Coba cari karunianya Allah Subhanahu wa taala. Jangan vakum, bergerak. Dalam pepatah bahasa Arab dikatakan fa inna haraka baraka, fa inna fi harakatin baraka. Setiap gerak upaya Allah akan nilai dan Allah akan berikan berkah. Yang salah kalau seorang muslim vakum, bahkan kadang-kadang subhanallah kerja di sebuah tempat yang haram lalu mengatakan saya mau makan apa ya kalau saya keluar dari sini, subhanal khaliq. Lalu Anda waktu di rahim ibu Anda selama 9 bulan pernah berpikir enggak makan dari mana? Ibu kita setengah mati ngunyah makanan lalu kita mengambil saripatinya. Dia setengah mati minum yang bergizi, ya, yang nutrisi tinggi dan seterusnya, kita cuma ambil saripatinya. 9 bulan kita enggak pernah pikir makan dari mana. Waktu kita masa anak-anak belasan tahun, bahkan mungkin Anda sampai SMP SMA, itu Anda tidak pernah berpikir dari mana orang tua kita dapat uang. Kita cuma tahu butuh bayar ini, butuh beli ini dan seterusnya. Cuma mengeluh saja dan dibelikan. Dari mana Anda pernah berpikirkah dari mana uangnya? Kita makan terus bertahun-tahun. Kenapa setelah 2 tahun, 3 tahun kerja di sebuah instansi yang haram secara agama, konsekuensi tanggung jawabnya besar hari kiamat, lalu Anda mengatakan kalau saya keluar saya mau kerja di mana? Subhanallah. Dulu masih bayi belum punya titel sarjana, tidak pernah takut. Sekarang sudah sarjana ketakutan. Mana iman dan amal saleh kita? Mana keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ini harus difahami ikhwan dan akhwat sekalian bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan ya menentukan dan memastikan janjinya sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan ubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri mengubah diri mereka. Harus berupaya, berusaha, baru Allah keluarkan, gitu kan? Orang sakit kata ulama lebih cepat sembuh dengan dia ikhtiar. Coba tanya, konsultasi sama dokter, minum obat, ikhtiar bertanya daripada orang yang vakum duduk tidur nanti sembuh sendiri, gitu kan? Pasti berbeda. Maka harus seseorang itu bergerak di dalam agama Islam. Ini jelas sekali. Ini jelas sekali. Baik, contoh yang ketiga, secara rasional saja saya kasih. Masjid ini sekarang, saya ceramah, antum dengar. Kita semua insya Allah dapat pahala kalau ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah tanamkan dalam hati kita keikhlasan itu. Hadir di masjid, sholat tahiyat masjid, kita nunggu antara sholat dengan sholat, ini juga termasuk insya Allah sampai duhur nanti, kemudian hadir di majelis ilmu, banyak sekali fadilah yang kita dapatkan nih. Saya sering kasih contoh di pengajian saya teman-teman sekalian, kalau saya sholat, lalu teman saya juga di sebelah sholat, saya mengajak dia, tadinya dia gak sholat, saya panggil, ayo sholat ya, dia sholat. Saya dapat pahala, misal contoh saja dikasih pahala sama Allah 100, dia juga dapat pahala 100 karena dia sholat, gitu kan? Dua-dua dapat pahala. Tapi saya karena mengajak dia dikasih pahala sama Allah 100 persis pahala dia tanpa dikurangin dari pahala dia. Plus bonus, saya dapat 200 karena ngajak orang. Tapi pernah gak kita berpikir bahwasanya orang yang bangun masjid ini panen pahala semua orang yang sholat? Artinya dari mana orang bisa bangun masjid? Dari harta ikhwahot sekalian. Harus punya uang, harus punya pendapatan, tapi pendapatannya sumbernya halal, keluarnya jelas kemana, bukan dipakai foya-foya. Bangun masjid, sabda Nabi SAW dalam hadis sahih dikatakan, man bana baitan lillah, bana Allahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun di muka bumi rumah untuk Allah, masjid, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Oh Ustaz, saya enggak mampu bangun satu masjid. Enggak masalah. Ada hadis lain yang mengatakan siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi sebesar cakaran kaki burung di tanah. Semampu kita cuma ikutkan 10 ribu rupiah, 100 ribu rupiah. Digabung dengan pembelian semen dan batu bata dan seterusnya. Maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Jadi beda orang yang menggunakan harta itu besar sekali. Besar sekali gitu kan, dia akan dapatkan pahala. Bayangkan kalau masjid ini menampung 1000 orang misalnya atau 2000 orang, setiap orang yang sholat berapa banyak pahala yang didapatkan. Sementara tadi saya kalau ngajak teman saya satu orang, saya sudah dapat pahala dia. Bagaimana dengan orang yang bangun masjid ini, rumah anak yatim, perbaikan jalan, banyak sekali.
kegiatan-kegiatan sosial, mencetak Al-Quran, kan? Belum lagi kalau kita bicara jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini peran yang paling besar dari Uthman bin Affan yang akhirnya membeli surga dengan hartanya. Karena beliau luar biasa dalam menginfakkan hartanya. Dan subhanallah, kata kuncinya di sini, Uthman bin Affan tidak punya ijazah dari Amerika ekonomi. Uthman bin Affan tidak faham komputer zaman dulu. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu adalah seorang yang lahir dari Mekah, belum bisa membaca dan menulis. Karena masyarakat Mekah itu tidak bisa membaca dan menulis. Tapi kita lihat nanti bagaimana kekayaan yang Allah Azza wa Jalla bukakan karena satu kata kuncinya. Sumbernya halal, kemudian rajin berinfak. Itu dibukain sama Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang punya ijazah S1, S2, S3, profesor? Biasa saja keadaannya. Berapa banyak orang yang punya perusahaan banyak, besar, mobilnya mewah. Tapi pada saat meninggal ternyata utangnya lebih besar daripada asetnya. Karena terlibat dalam masalah ribawi. Apakah ini yang dianggap prestasi dunia, ikhwan dan akhwat sekalian? Atau seseorang yang dasarnya memang tidak punya ijazah? Bukan saya katakan Anda vakum, jangan cari ijazah. Bukan. Saya ingin membuka wacana. Ternyata bukan ijazah yang mendatangkan sebuah rezeki. Tapi kita keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pemberi rezeki yang akan membuka itu. Yang akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Sumbernya jelas, halal, dan dikeluarkan di jalan Allah, rajin mengeluarkan jalan Allah. Nah, kita yakin titipan dari Allah, maka secara otomatis Allah akan limpahkan ya apa yang sebenarnya kita minta. Inilah yang akan kita pelajari dari figur Uthman bin Affan, seorang yang luar biasa. Allah Azza wa Jalla menyempurnakan, ya kata penulis buku di sini, kalau teman-teman yang belum punya buku bisa mengambil atau membelinya di depan. Di sini ditulis oleh penulis, beliau mengatakan dia adalah Dhun-Nurain, dua orang yang mendapat, ada seseorang yang mendapatkan dua cahaya. Ini sebab beliau menikahi dua anak Nabi SAW yang akan kita jelaskan nanti. Beliau mengatakan seorang laki-laki apabila kita menelusuri jalan kehidupannya, niscaya kita akan menghirup semerbak wanginya sifat malu, tawadu merendah, kedermawanan, kemurahan hati, dan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan beliau mengatakan juga, pada zaman jahiliyah, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu termasuk orang-orang yang terbaik di kaumnya. Sangat baik akhlaknya, dihormatin, hartawan, tawadu, pemalu, dan kata-katanya selalu santun, sehingga kaumnya sangat menyintai dan menghormatinya. Dia juga di zaman jahiliyah, subhanallah, tidak pernah sujud ya kepada berhala sama sekali, dan tidak pernah melakukan perbuatan keji dan menzalimi orang lain. Dan sekian banyak kisah-kisah atau riwayat yang berhubungan dengan masalah kelebihan Uthman bin Affan yang akan kita lebih paparkan di kedepannya nanti insyaAllah. Uthman bin Affan adalah seorang sahabat yang lahir 6 tahun setelah kejadian Ashabul Fil. Ashabul Fil, Nabi SAW lahir pada saat tahun Fil, tahun gajah itu ya, surah Fil. Uthman bin Affan lahir 6 tahun setelah itu. Berarti perbedaan umurnya dengan Nabi SAW adalah 6 tahun. Beliau bernama Uthman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdusyams. Uthman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdusyam bin Abdul Manaf. Jadi beliau bertemu dengan Nabi SAW di Abdul Manafnya, ya, di kakek Nabi SAW bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah dan seterusnya, nasabnya sama dengan Nabi SAW. Beliau memiliki kunyah, julukan yang biasa dipanggil, dan ini sunnah ya. Kalau seseorang memiliki anak laki-laki, maka dia memberikan namanya atau julukannya bernama Abu Fulan. Kebetulan anak pertama bernama Amr, maka dikatakan Abu Amr. Dan beliau juga memiliki julukan yang lain adalah Dhun-Nurain. Dan dinukil dalam banyak riwayat yang sahih bahwasanya sebab diberikan nama Dhun-Nurain ini karena beliau menikah dengan dua anak Nabi SAW. Yang pertama Ruqayyah. Dan Ruqayyah ini perlu teman-teman tahu adalah seorang anak Nabi SAW yang dulunya menikah dengan sepupunya sendiri, namanya Utbah bin Abi Lahab. Tahu Abi Lahab kan tentunya? Abu Lahab ya. Abu Lahab itu paman kandung Nabi SAW dan punya anak laki-laki namanya Utbah bin Abi Lahab. Anak ini tadinya baik gitu kan, dan akhirnya Nabi SAW waktu belum diutus menjadi Nabi menikahkan Ruqayyah dengan Utbah bin Abi Lahab ini. Tapi dengan berjalannya waktu gitu kan, Nabi SAW berbaisan dengan pamannya sendiri, maka terjadilah pemahaman-pemahaman seringkali terjadi dalam rumah tangga. Kadang-kadang kita lihat kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka umumnya baisan sama besan ini ya saling pemahamannya keliru, salah faham. Abu Lahab ini sering merasa
tetap posisinya sebagai paman. Walaupun Nabi SAW sudah menjadi besannya, Nabi SAW sudah dewasa dan punya anak pada saat itu, dia selalu merasa ingin lebih dari Nabi SAW. Itulah Abu Lahab. Maka pada saat Nabi SAW diutus menjadi Nabi, secara otomatis Abu Lahab pun harus tunduk dengan pendapat Nabi SAW. Ini yang membuat Abu Lahab tidak mau beriman. Dan akhirnya dia pun menyuruh anaknya Utbah untuk menceraikan Ruqayyah. Gitu kan? Menceraikan Ruqayyah. Sebelumnya memang Uthman bin Affan dalam beberapa athar disebutkan sempat tertarik dengan Ruqayyah ini. Karena memang Uthman bin Affan ini, teman-teman sekalian, memiliki kelebihan fisik yang luar biasa. Beliau memang terkenal jarbu sama dengan Nabi SAW. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Artinya memang sedang tingginya. Wajahnya sangat tampan, hidungnya mancung, giginya rapi, kekar tubuhnya, berjenggot lebat, kulitnya sawo matang, dan memiliki lengan betis yang besar. Ya, dan rambut beliau lebat serta jenggot yang lebat dimiliki oleh radhiyallahu anhu. Jadi beliau memang memiliki tubuh yang sangat kekar. Dan Ali radhiyallahu anhu sempat ditanya pada saat itu, dikatakan bagaimana atau beritahukan kepada kami tentang Uthman bin Affan. Dia berkata, dialah seorang laki-laki yang dipanggil di kalangan malaikat dengan gelar Dzun-Nurain atau pemilik dua cahaya, karena menikahi Ruqayyah. Dan setelah perang Badr terjadi tahun 2 Hijriah, Ruqayyah meninggal dunia, lalu Nabi SAW menikahkan dia dengan Ummu Kalthum radhiyallahu anhum ajma'in. Abdullah bin Mas'ud berkata, tiga orang dari Quraisy yang sangat terkenal di masa jahiliyah dan setelah Islam dengan ketampanan dan kemuliaan akhlaknya, itu adalah Abu Bakar, Uthman bin Affan, dan Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, kita lihat di sini masuk lebih dalam tentang bagaimana masuk Islamnya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Uthman bin Affan memiliki seorang tante yang terkenal, dan akhirnya tantenya ini juga sempat masuk Islam, bernama Suda' binti Quraiz radhiyallahu anha. Beliau sempat melihat waktu Uthman bin Affan mendengar bahwasanya Ruqayyah menikah dengan Utbah, sementara Uthman bin Affan memang tadinya kepengen ingin melamar Ruqayyah, tapi sudah kedahuluan dengan sepupunya Ruqayyah sendiri. Akhirnya beliau sempat menyampaikan masalah tersebut kepada bibinya, Suda' binti Quraiz. Ya. Kemudian Suda' mengatakan, ada berita gembira yang lebih baik daripada itu. Ya, kalau Ruqayyah sudah menikah dengan Utbah, ya sudah, ada berita gembira yang lebih baik daripada itu. Ayahnya Ruqayyah, Muhammad SAW, diutus menjadi Nabi. Dan dia akan mengeluarkan manusia dari kezaliman, dari kegelapan, dari menyembah berhala. Maka berimanlah kepadanya, maka kau akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Lalu Uthman bin Affan berkata, aku pergi sambil merenungi ucapan bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan apa yang disampaikan bibiku kepadaku, maka Abu Bakar berkata, demi Allah, bibimu telah berkata benar pada apa yang diberitakan kepadamu. Bibimu telah menyampaikan berita kebaikan kepadamu, wahai Uthman. Engkau seorang laki-laki yang berakal, tegas, tidak samar kebenaran bagimu, kebenaran di samping kebatilan, tidak rancuh bagimu. Uthman berkata, lalu Abu Bakar berkata kepadaku, berhala-berhala, apa yang disembah oleh kaum kita ini? Bukankah itu cuma sebongkah batu pejal yang tuli, tidak mendengar dan tidak melihat? Lalu aku menjawab, kata Uthman, begitulah. Kata Abu Bakar, wahai Uthman, apa yang dikatakan oleh bibimu telah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya yang dinanti-nantikan. Allah mengutusnya kepada manusia seluruhnya dengan membawa agama petunjuk yang benar. Aku bertanya, Uthman bertanya kepada Abu Bakar, siapa dia? Abu Bakar menjawab, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Lalu aku berkata kepada Abu Bakar, As-Sadiqul Amin, apakah yang kamu maksud adalah orang yang mendapatkan julukan yang jujur dan terpercaya? Karena Nabi SAW punya julukan ini di Mekah. Abu Bakar menjawab, benar, dialah orangnya. Aku berkata kepada Abu Bakar, maukah engkau menemaniku menghadapnya? Abu Bakar menjawab, iya. Uthman berkata, lalu kami pergi menemui Nabi SAW. Ketika melihatku, beliau langsung bersabda, wahai Uthman, jawablah seruhan Allah. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian secara khusus dan kepada seluruh manusia secara umum. Maka Uthman berkata radhiyallahu anhu, demi Allah, begitu melihat Nabi SAW dan mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tentram kepadanya. Aku pun membenarkan risalahnya. Kemudian aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar selain Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Tidak seorang pun dari kaum Nabi SAW, yaitu Bani Hashim, yang masuk Islam sampai saat itu, namun tidak seorang pun
ya, yaitu Bani Hashim. Tidak seorang pun dari kaum Nabi SAW, yaitu Bani Hashim, yang masuk Islam sampai saat itu. Namun tidak seorang pun dari mereka yang memusuhi Nabi SAW selain pamannya Abu Lahab. Sampai turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Masad yang sudah kita tahu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di sini penulis buku mengangkat itu, tabbat yada abi lahabin wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Karena dia pamannya Nabi, dia tahu Nabi SAW hanya karena merasa Nabi terus ponakan, ya kan? Harus dibawa dia dan tidak mau mendengar perkataannya, maka tidak berguna baginya harta yang dia milikin dan apa yang dia usahakan. Kelak dia pasti akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, Ummu Jamil namanya, penyebar fitnah, di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Maksudnya memang dia pada saat itu menyiapkan tali-tali untuk dibakar dan diletakkan di jalan-jalan yang akan dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka karena terjadi tadi seperti saya katakan perseteruan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebetulnya antara Abu Lahab, ya. Nabi SAW biasa saja, tidak pernah membenci Abu Lahab dan tetap saja biasa, dan akhirnya Abu Lahab yang menyuruh anaknya Utbah untuk menceraikan Ruqayyah. Mendengar berita tersebut, maka Utsman bin Affan yang tadinya memang ingin menikahi Ruqayyah, tidak menunggu waktu setelah masuk Islam langsung melamar Ruqayyah. Kata penulis, Utsman termasuk pemuda Quraisy yang berwajah tampan sebanding dengan Ruqayyah yang juga cantik menawan dan mempesona, sehingga ketika Ruqayyah dipertemukan dengan Utsman, ada yang berkata, dan ini masyhur dalam pepatah bahasa Arab yang mengatakan, sepasang suami yang paling indah dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya Utsman. Satu hari dalam riwayat disebutkan, dan ini riwayat disebutkan oleh Al-Haythami, berkata riwayat ini disebutkan oleh Tabarani dan rawi-rawinya semuanya thiqat. Nabi SAW setelah menikahkan Ruqayyah dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma, maka satu hari Nabi SAW masuk ke rumah mereka dan menemukan Ruqayyah sedang menyisir dan membasuh rambut Utsman. Dan ini sebuah tradisi yang sering dikerjakan oleh para sahabiat Nabi. Ini mungkin yang kadang-kadang tidak dilakukan oleh banyak muslimat sekarang. Mereka mengurus suami mereka sampai pada basuhan rambut, menyisir rambut. Dan kita tahu hadis Bukhari bagaimana Nabi SAW kalau menyisir rambut seringkali menyuruh Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat beliau i'tikaf pun beliau sering memasukkan kepalanya ya ke rumahnya lalu membiarkan Aisyah untuk menyisir rambut tersebut. Dan kita dengar juga Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha ya, yang luar biasa, beliau mengatakan, aku mengurus seluruh yang berhubungan dengan Zubair, suaminya Zubair bin Awam yang dia masuk surga, dari apapun yang berhubungan dengan badannya gitu kan, sampai kepada mengganti sepatu kudanya. Dan ini saking luar biasanya mereka mengejar surga dari para suami mereka. Waktu Nabi SAW melihat Ruqayyah melakukan hal tersebut, membasuh rambut Utsman lalu menyisirnya, beliau bersabda, ya bunayyah ahsini ila abi abdillah fa innahu ashbahu ashabi bi khuluqa. Wahai putriku, berbuat baiklah kepada Abu Abdillah. Dan riwayat ini juga diangkat oleh para ulama, dikatakan berarti lebih tepat julukan Utsmannya ada dua, ada Abu Amr dan ada Abu Abdillah. Tapi Nabi SAW memanggilnya dengan Abu Abdillah. Dan Abdullah ini sebenarnya adalah anak ya dari Utsman yang kedua. Tapi Nabi SAW memanggilnya dengan Abu Abdillah. Wahai putriku, berbuat baiklah, selalulah melayani Abu Abdillah dengan baik, karena dia adalah sahabatku yang paling mirip akhlaknya dengan aku. Paling mirip akhlaknya dengan aku. Berarti di sini jaminan dari Nabi SAW menunjukkan akhlaknya Utsman bin Affan seperti Nabi SAW. Di antara perilaku setelah menikah dengan Ruqayyah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah beliau banyak membantu Nabi SAW dengan harta yang dimiliki, karena beliau adalah seorang pengusaha. Dan perlu kita tahu, dulu di Mekah itu ada semacam komplek perumahan ya, di sekitar situ memang rata-rata pesaudagar Mekah yang tinggal. Di situ ada Khadijah, kemudian ada Abu Bakar, ada Utsman, kemudian ada juga Abdurrahman bin Auf. Jadi mereka berdekatan rumahnya semua. Dan kita sudah tahu juga pada saat saya membahas Abu Bakar, bagaimana Abu Bakar mengenal Nabi SAW justru setelah Nabi SAW menikah dengan Khadijah dan tinggal berdekatan rumahnya dengan Abu Bakar. Begitu pula dengan Utsman bin Affan yang akhirnya mudah dijangkau oleh Abu Bakar karena tetangganya, dan diajak akhirnya beriman kepada Nabi SAW. Pada saat telah beriman, maka Nabi SAW setelah melihat kaum muslimin di Mekah tersiksa, tidak ada bantuan, tidak ada pertolongan, masih Allah SWT masih menguji mereka di awal-awal Islam. Dan kita perlu juga garis bawahi ikhwan akhwat sekalian, ini kita kalau mau membahas tentang sahabat,
Demi Allah, ikhwan akhwat sekalian, kita ini tidak ada apa-apanya sama sekali. Subhanallah, saya tidak bisa habis pikir. Semoga Allah berikan hidayah. Bagaimana ada orang yang mencaci maki para sahabat, menghina para sahabat, bahkan mengkafirkan mereka. Saya ingin tanya dari hati saya yang tulus, menanyakan kepada teman-teman yang belum mendapatkan petunjuk itu. Apakah Anda kalau hidup di zaman Nabi SAW, di zaman dulu tidak ada media, enggak ada lampu, rumah masih dari tanah liat, ada seseorang yang buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, ngaku sebagai Nabi, jujur tanya jawab pertanyaan saya, apakah Anda akan beriman kepada Nabi SAW? Di sini semua yang hadir di masjid, ikhwan khawatir sekalian, saya tanya diri saya sendiri, saya pun sempat meragukan diri saya sendiri, kalau saya hidup di zaman Nabi SAW, apakah saya akan beriman pada beliau? Itu sulit sekali, orang yang buta huruf, gak bisa baca, gak bisa nulis, di Mekah belum ada media. Sekarang ini kita beriman kepada risalah beliau SAW, luar biasa. Karena Quran sudah sempurna, sudah ada terjemahan dalam bahasa Indonesia, dalam beragam macam bahasa, masjid sudah banyak, da'i-da'i sudah banyak, buku-buku agama sudah banyak, orang tua kita dasarnya Muslim, gampang sekali masuk Islam. Bayangkan kalau zaman dulu, enggak gampang menjadi seorang sahabat tuh, luar biasa kedudukan mereka di mata Allah Subhanahu Wa Taala, dan memang sangat wajar kalau Allah memilih mereka menjadi hidup di zaman itu, karena mereka adalah orang yang paling layak membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita subhanallah kadang-kadang dibangunkan subuh saja kadang-kadang masih sulit, sholat malamnya masih kadang-kadang dikejar, kadang-kadang tidak, zikir pagi sorenya masih terbengkalai. Terus kemudian kita mau berbicara masalah beriman kepada risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman awal-awal Islam, di mana masih sulit Islam itu untuk bisa diterima, itu enggak mudah gitu. Tapi bagaimana akal-akal sehat mereka membawa mereka dengan hati-hati mereka yang masih bersih, belum tercoreng dengan beragam macam pemahaman-pemahaman yang keliru, hanya sekedar melihat kaumnya menyembah berhala, membuat akhirnya mereka beriman kepada risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Nabi SAW melihat keadaan Mekah terdesak, maka beliau mendapat perintah dari Allah SWT untuk mengizinkan muslimin hijrah ke negeri Habasyah. Habasyah negeri yang sekarang disebutkan dengan Ethiopia di Afrika. Waktu itu ada seorang raja di sana yang berdapat julukan Najasyi. Najasyi ini rahimahullah akhirnya masuk Islam nantinya, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW. Dan beliaulah pada saat sudah masuk Islam di tangan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nanti mungkin akan ada bahasan tentang Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seorang sahabat mulia, saudara kandungnya Ali bin Abi Thalib, dan juga seorang pimpinan pada saat itu yang hijrahnya para sahabat ke negeri Habasyah. Dan dialah akhirnya karena sering menyebutkan argumen-argumen Al-Quran kepada Najasyi, akhirnya Najasyi masuk Islam dan meninggal dalam keadaan Islam tapi menyembunyikan Islamnya. Dan Najasyi ini sempat menikahkan dan melamar Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, istri Nabi SAW pada saat itu ada di Habasyah. Ya, pada saat beliau meninggal suaminya lalu dinikahi oleh Nabi SAW. Ringkas cerita, hijrah ke negeri Habasyah ini sebuah ibadah pada saat itu. Dan pada saat Nabi SAW mengiklankan hijrah ke Habasyah, berhijrahlah kalian, maka yang paling pertama menjawab seruan hijrah adalah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan istrinya Ruqayyah radhiyallahu anha. Makanya di dalam statement yang jelas Abdullah bin Umar berkata radhiyallahu anhuma, orang yang paling pertama hijrah di jalan Allah adalah Uthman bin Affan dan istrinya Ruqayyah setelah Lut alaihi salam, Nabi Lut. Di sini dikatakan oleh penulis, ya, Uthman bin Affan pada saat itu hijrah bersama dengan kaum muslimin dan dialah yang paling pertama menjawab seruan tersebut. Namun setelah berjalan beberapa waktu, Utsman bin Affan dan Ruqayyah merindukan Nabi SAW, maka mereka pun akhirnya kembali ke Mekah dan sepakat untuk menghadapi cobaan-cobaan yang ada bersama muslimin, lalu kemudian mengikuti hijrah ke Madinah bersama Nabi SAW. Nabi SAW dalam sebuah riwayat yang sahih diceritakan bahwasanya beliau pada saat tiba tahun 2 Hijriah, mulai menyusun pasukan, kemudian mulai menyerang kafilah-kafilah Quraisy. Kafilah-kafilah Quraisy ini yang banyak membawa dagangan-dagangan ke negeri, beli belanja dari membawa uang dari Mekah ke negeri Syam, lalu belanja dagangan dibawa kembali ke Mekah. Dan sudah pernah saya jelaskan, kalau Anda ikutin Sirah, pengajian saya Sirah ada juga di YouTube, sudah diangkat alhamdulillah, di web juga ada. Maka yang saya jelaskan, Madinah itu berada di wilayah utaranya Mekah. Jadi kalau kita lihat Mekah dulu di peta itu, kemudian Madinah di atasnya, kemudian negeri Syam di atasnya. Maka orang-orang Quraisy zaman dulu tidak ada jalur lain. Mereka kalau mau ke negeri Syam harus lewatin pinggiran kota Madinah, pasti, gak mungkin tidak, karena mereka gak punya jalur lain gitu kan. Nah ini digunakan kesempatan oleh Nabi SAW untuk menghadang kafilah-kafilah mereka, bukan untuk merampok, tapi untuk mengembalikan haknya sahabat-sahabat muhajirin
Ya, sahabat-sahabat yang beriman di Mekah, ya akhirnya hijrah ke Madinah diberikan julukan Muhajirin. Orang-orang Muhajirin ini banyak sekali pada saat mereka hijrah, seperti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau kaya raya, istrinya, anaknya enggak ada yang mau ikut ke Madinah, enggak mau masuk Islam. Lalu seluruh hartanya diambil, dagangannya semua diambil. Dia termasuk orang yang terkaya di Mekah. Dan banyak sahabat-sahabat yang lain seperti itu keadaannya. Diambil seluruh hartanya di Mekah oleh orang-orang Quraisy. Maka Nabi SAW ingin mengembalikan haknya kaum muslimin, sekaligus menunjukkan kepada orang-orang kafir bahwasanya sudah saatnya sekarang kejahatan-kejahatan kalian akan dibalas bila kalian memang melakukannya. Maka dibentuklah pasukan tersebut dan akhirnya terjadilah perang Badar. Pada saat akan terjadi perang Badar, saya tidak membahas perang Badarnya, dan ini perang Badar adalah perang yang luar biasa dalam Islam. Perang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an secara khusus itu kan sebagai peperangan yang besar dan juga pembedaan antara kebenaran dan kebatilan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin pada saat itu. Perang Badar, semua yang hadir pada saat itu, maka Allah sudah ampunin dosanya setelah perang Badar. Semua orang yang hadir di Badar pada saat itu 313 orang sahabat, 314 bersama Nabi SAW. Setelah selesai perang Badar, kalau yang tidak sempat mati syahid, berbuat dosa apapun setelah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Jadi semua ahli Badar ini luar biasa punya kedudukan. Saya tidak bahas lagi, bisa dikembali ke sirah tentunya karena ini bahasannya panjang. Intinya adalah pada saat akan terjadi perang Badar, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyiapkan dirinya untuk pergi berperang. Tetapi Ruqayyah, istrinya, anak Nabi SAW sedang sakit parah. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Utsman, perintah dari saya sebagai pemimpin, kamu menjaga istrimu. Karena ini sekaligus anak Nabi SAW. Maka Utsman pun akhirnya mengurus istrinya, dan akhirnya Nabi SAW di tengah jalan pada saat menuju Badar mengatakan, sungguh di Madinah dalam hadis Bukhari terdapat laki-laki yang tidak sempat ikut bersama kalian, tapi di setiap langkah kalian menuju jihad jalan Allah ini Allah catatkan pahala baginya. Bahkan dia dianggap hadir di Badar, dan pada saat dia pulang pun, ya pada saat peperangan selesai pun, Nabi SAW memberikan harta ghanimah bagian kepada Utsman bin Affan. Itulah Utsman yang dimaksud oleh Nabi SAW. Maka pada saat perang sedang berkecamuk di Badar, Ruqayyah pun radhiyallahu anha meninggal dunia. Dan Nabi SAW pulang ke Madinah lalu menemukan Ruqayyah sudah meninggal dunia. Lalu kemudian Nabi SAW menghadiahkan kepada Utsman bin Affan dua hal. Yang pertama, beliau memberikan bagiannya dari harta rampasan perang Badar dan menyampaikan berita gembira bahwasanya Allah, karena dia mentaati perintah Rasulnya Muhammad SAW untuk mengurus Ruqayyah, di sini bukan hanya sekedar Ruqayyahnya, tapi karena ada perintah Nabi SAW. Maka karena dia mengerjakan itu, Allah Subhanahu Wa Taala mencatatkan baginya pahala Badar lengkap. Begitu pula diberikan harta rampasan perang, maka diberikanlah haknya. Lalu yang kedua, Nabi SAW menikahkan Utsman bin Affan dengan adiknya Ruqayyah yang bernama Ummu Kalthum. Ya, Ummu Kalthum radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau Ruqayyah sudah pernah menikah sebelumnya, kalau Ummu Kalthum memang masih gadis dan belum pernah menikah. Dinikahkanlah Nabi SAW menikahkan dia dengan Ummu Kalthum. Lalu apa sabda Nabi SAW? Dan ini sebuah fadilah yang tidak dimiliki oleh semua laki-laki. Bahkan Abu Bakar pun radhiyallahu anhu tidak memiliki fadilah ini. Apa kata Nabi SAW dalam hadis sahih? Kata beliau, wahai muslimin, nikahkanlah anak-anak perempuan kalian dengan Utsman bin Affan, karena saya tidak nikahkan kedua anak perempuan saya dengannya kecuali karena wahyu dari langit. Artinya memang Allah yang suruh seluruh umat Islam yang hidup pada masa itu. Tentu kalau sudah meninggal Utsman bin Affan sudah enggak ada lagi ya perintah ini. Tapi dikatakan seluruh muslim pada saat itu diperintahkan untuk menikahkan anak perempuan mereka ya dengan Utsman bin Affan, karena memang itu perintah dari langit. Tidak ada laki-laki di muka bumi ini ya kecuali nabi-nabi tentunya yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan menjadi sebuah bagian daripada syariat nabinya untuk menikahkan seorang laki-laki dengan anak perempuan muslimin kecuali Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini sebuah fadilah yang luar biasa gitu. Ini sebuah fadilah yang luar biasa. Bahkan beliau bersabda bahwasanya kalau seandainya saya masih punya putri yang lain pada saat Ummu Kalthum pun meninggal. Beberapa waktu kemudian Ummu Kalthum yang dinikahi oleh Utsman bin Affan meninggal dunia, maka Nabi SAW mengatakan, seandainya aku masih mempunyai putri yang ketiga, maka yang belum menikah, niscaya aku akan nikahkan dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Para ulama mengatakan dalam sejarah tidak pernah ditemukan orang yang menikah dengan dua putri seorang nabi sekaligus selain Utsman bin Affan. Karena itulah dia diberikan julukan Dzun Nurain, dua cahaya.
Dia adalah salah satu dari 10 sahabat yang masuk surga dan salah satu sahabat yang mengumpulkan Al-Quran, sebagaimana juga akan kita jelaskan nanti. Baik, kita lihat sekarang fadilah-fadilah Utsman radhiyallahu anhu. Apa manaqibnya? Apa kelebihan-kelebihan dimiliki oleh beliau radhiyallahu anhu? Tentu ini sahabat atau para ulama selalu mengumpul dari para sahabat manaqib namanya ya. Kelebihan-kelebihan yang bisa diambil pelajaran oleh kaum muslimin yang datang setelahnya. Garis bawah ikhwah-akhwat sekalian, kisah-kisah sahabat yang seperti ini, dan saya sudah tidak beratkan di pertemuan pertama waktu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kisah-kisah seperti yang akan kita bahas ini ikhwan-akhwat sekalian bukan sebuah seremoni, bukan secara kebetulan sampai kepada kita, bukan. Bukan secara kebetulan si penulis buku menulis, kebetulan kita membahas pada kesempatan ini, kebetulan antum hadir dan dengar, bukan itu, bukan kebetulan. Tapi kata ulama, lebih peka kita memahami adalah Allah Azza wa Jal menjaga kisah-kisah mereka dan disampaikan di kuping-kuping kita, makhluk-makhluk Allah yang beriman yang dikhususkan sehingga mendengar kisah-kisah mereka agar dicontohi. Diciplak kehidupan mereka, diikutin, dan bukan mustahil kita mendapatkan jaminan surga bersama sahabat-sahabat yang mulia ini. Ditulis oleh atau penulis menyebutkan di sini poinnya adalah peran abadi dalam menyiapkan pasukan Al-Ushrah atau perang Tabuk. Tabuk ini sebuah lokasi tentu sekarang masuk di kerajaan Saudi. Dulunya itu adalah tempat yang dikuasai oleh orang-orang Romawi dan itu adalah benteng orang-orang Romawi yang berada di Jazirah Arab, termasuk besar. Dan di benteng itu terdapat kurang lebih 200 sampai 300 ribu pasukan Romawi. Nabi Muhammad SAW pada saat ya, itu mengumandangkan jihad dan ingin mengekspansi Islam di luar daripada Hijaz, Mekah dan Madinah. Jadi kan mau coba lebih jauh ke perang Tabuk. Maka Nabi SAW pun membentuk pasukan. Pada saat itu Nabi SAW mengajak dan keadaan Madinah pada saat perang Tabuk itu betul-betul ada cobaan untuk kaum muslimin. Ya, ini yang membuat akhirnya banyak orang munafik yang ikut. Kenapa pada saat itu kata penulis di sini muslimin pada saat itu berat untuk keluar sebagian besar mereka karena pada saat itu buah-buahan memasuki masa panen. Artinya mereka akan panen kurma-kurmanya, anggurnya, delimahnya gitu kan. Yang pada saat itu memang mereka dagangkan. Dan bayangan pohon-pohon demikian teduh karena banyaknya buah yang akan dipanen. Sehingga orang-orang memilih tinggal dan tidak menyukai berangkat keluar. Kecuali yang memang Allah subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk pada saat itu dan akhirnya mereka keluar. Dan seluruh sahabat yang tulus kepada Nabi SAW akhirnya menerima perintah Nabi SAW. Dan mereka berlomba-lomba berinfak dan yang tinggal di Madinah hanya orang-orang munafikin. Waktu Nabi SAW mengumandangkan jihad, maka datanglah pada saat itu Abu Bakar, orang yang pertama mendatang untuk membawa semua hartanya, yaitu 4.000 dirham. Pada saat itu beliau memiliki di kantongnya 4.000 dirham. Maka beliau pun datang dan mengeluarkan semua 4.000 dirham itu. Rasulullah SAW bertanya padanya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, Allah dan Rasulnya. Perlu dikasih barangnya satu hal di sini Bapak Ibu sekalian. Abu Bakar radhiyallahu anhu waktu menginfakkan 4.000 dirham ini adalah harta yang sedang ada di tangannya. Harta yang sedang ada di tangannya. Beliau tidak menjual kebun kurmahnya. Beliau punya usaha, gitu kan? Ada peternakan yang beliau milikin. Beliau tidak menghabiskan itu. Jadi perlu digarisbawahi karena banyak juga di antara dai-dai kita yang salah paham. Mereka mengatakan Abu Bakar mengambil semua hartanya, enggak ada lagi yang ditinggal sama sekali. Yang dimaksud ini adalah harta yang sedang dipegang pada saat itu. Jadi bukan berarti semua aset dijual, enggak. Fahamin masalah ini. Sudah terhitung berinfak di jalan Allah semua harta pada saat apa yang antum milikin pada hari di mana kita dibutuhkan untuk infak, keluarkan semua yang dimilikin, maka itu berarti sudah berinfak semua harta yang dimaksud di sini. Makanya aset-aset Abu Bakar tetap ada. Waktu itu ada perkebunan, ada peternakan, ada belum milikin, gitu kan? Ini perlu difahamin. Jadi di sini waktu Abu Bakar mengatakan aku meninggalkan Allah dan Rasulnya, maksudnya untuk kebutuhan hari-hari ini, ya Allah dan Rasulnya mengambil alih. Mungkin nanti akan ada hasil panen dari kebun saya mereka makan, mungkin mereka bisa menyembelih hewan dari peternakan saya sehingga mereka makan. Jadi ada ikhtiar Abu Bakar secara manusiawi, duniawi yang emang sudah dipersiapkan, gitu kan? Ini perlu dipahamin. Kemudian Umar bin Khattab datang dan membawa setengah hartanya. Kemudian tidak tertinggal juga Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW yang masuk Islam. Kemudian Talha bin Ubaidillah, radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf,
dan mereka membawa 200 uqiyah. Saya ingin titik beratkan dulu kalimat ini ya, 200 uqiyah. Perlu kita tahu, kita mau tahu nih seberapa besar sih infaknya sahabat. Seperti kita kan selama ini 10.000 rupiah berputar di 100.000 rupiah. Perhatikan bagaimana infaknya para sahabat, ikhwan akhwat sekalian. Makanya pada saat kita merenungi nanti saya akan sebutkan dan kita pertemukan dengan rupiah kita, itu sesuatu yang tidak masuk di akal. Subhanallah, infak mereka ini luar biasa. Sangat pantas waktu Nabi SAW mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan pernah caci maki sahabatku, kata Nabi SAW. Lau anna ahadum minkum anfaqa mithlu Uhudin dzaban ma balaga muddi ahadihim. Kalau seandainya kalian ini semua berinfak seperti gunung Uhud, emas semua, belum bisa mendapatkan satu mud, satu genggaman infak mereka. Kok bisa? Seperti apa memahaminya? Perhatikan. Sahabat datang membawa dua, di antara sahabat yang disebutkan Abbas, Talha, Abdurrahman ibn Auf, mereka datang membawa, itu juga dengan Sa'ad ibn Ubadah, Muhammad bin Maslama, Asim bin Adi, mohon maaf, sampai di sini, sampai Muhammad bin Maslama, membawa 200 uqiyah. Satu uqiyah ini nilainya sama dengan kurang lebih 119 gram perak. Sama dengan 119 gram perak. Kalau kita lihat di sini mereka membawa 200 uqiyah. Kalau 200 itu ya dikali dengan 119 karena satu uqiyah 119 gram perak. Jadi kalau 200 uqiyah berarti kita kalikan 200 uqiyah dikali 119 gram perak itu keluarnya kurang lebih 23.800 gram perak ya. Ini kalau kita kali, tentu sekarang perak harganya jauh dengan emas. Tapi kalau di zaman Nabi SAW, perak sama emas sangat dekat harganya. Dari sisi lain, cara hitungannya juga adalah 5 uqiyah. Jadi tadi kan 200 uqiyah. 5 uqiyah itu sama dengan 595 gram perak. Jadi kalau antum pernah belajar bab zakat, kalau zakat itu nisabnya 85 gram emas atau 595 gram perak, gitu kan? Nah, 595 gram perak ini untuk nisab zakat sama dengan 5 uqiyah. Sama dengan 5 uqiyah. Kadar kalau kita lihat di sini, ya, 5 uqiyah itu sama dengan 85 gram emas. 595 gram perak sama dengan 85 gram emas. Kalau kita kali di sini 200 uqiyah itu kurang lebih keluarnya dalam emas 3.400 gram emas. Kalau kita kali dengan 500 ribu sekarang harga emas misalnya, itu kurang lebih uangnya 1,7 miliar. Infaknya sahabat ini membawa 200 uqiyah perak itu, 200 uqiyah itu sama dengan 1,7 M sekarang. Ada enggak orang begitu jihad infak begini? 100 juta aja syukur, gitu kan? Tapi ini infak mereka yang mereka tunjukkan. Baik, ini bertahap ya. Ini sahabat-sahabat yang infak pada saat itu. Uthman akan datang lebih daripada itu. Perhatikan baik-baik di sini. Kemudian dikatakan, datang lagi sahabat yang lain bernama Asim bin Adi radhiyallahu anhu. Beliau menyerahkan 90 wasak kurma. 90 wasak kurma. Satu wasak itu, ikhwah, ini 90 wasak ya. Satu wasak itu ukurannya 60 sa'. Satu sa' itu sama dengan 4 mud dan satu mud itu ukuran 2 telapak tangan manusia. Artinya, satu sa' itu ukurannya sama dengan 2,5 kilo kali 4, berarti 10 kilo. Satu sa' itu sama dengan 10 kilo kurma. Ini satu wasak 60 sa', ya. Satu wasak 60 sa'. Sementara sahabat ini bawa 90 wasak. Hitungannya begini. Berarti kurang lebih, kalau saya hitung-hitung kemarin pakai kalkulator di tempat saya, gitu. Ini luar biasa. Sama dengan, kalau satu sak itu 10 kilo, dikali 60 sak untuk mendapatkan satu uqiyah saja, sama dengan 600 kilo. Berarti satu wasak itu sama dengan 600 kilo kurma. Satu wasak. Sahabat ini, radhiyallahu anhu, Asim bin Adi membawa 90 wasak. Berarti 600 kilo kali 90 wasak sama dengan 54 ribu kilo kurma. Kalau kita hitung kurma yang paling murah sekarang 30 ribu lah. Anggap 30 ribu rupiah. Itu keluarnya ikhwas sekalian dan akhwat 1,6 miliar. 1 miliar 620 ribu rupiah.
itu diinfakkan pada saat itu 690 wasak kurma. Wasak itu apa kalau kita sekarang gentong-gentong besar dibawa untuk diinfakkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal yang luar biasa gitu. Kemudian kata penulis, beliau pun menyerahkan Asim bin Adi radhiyallahu anhu menyerahkan 90 wasak kurma sebagai sedekah. Ibu-ibu juga tidak mau ketinggalan. Mereka membantu apa yang mereka berikan. Ummu Sinan Al-Asadiyah berkata radhiyallahu anha, aku melihat selembar kain yang terbentang di hadapan Nabi SAW di rumah Aisyah radhiyallahu anha penuh berisi masak. Masak itu adalah gelang tangan, kaki, baik dari tanduk atau gading ataupun dari emas dan perak, gelang bahu dan gelang kaki, anting-anting dan cincin. Kain ini penuh berisi apa yang dikumpulkan oleh kaum wanita untuk membantu persiapan jihad. Seorang sahabat, ini yang saya bilang tadi, mungkin tolok ukurnya bukan miliardernya, tapi tolok ukurnya bagaimana upaya dia mengeluarkan apa yang dia dapatkan. Ada seorang sahabat namanya Abu Aqil, diangkat oleh penulis di sini. Dia kebetulan memang tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya kebun, tapi beliau juga ingin ikut infak. Apa yang beliau lakukan? Beliau rupanya pergi ke salah satu muslimin yang dulunya orang-orang itu punya tandon air, kemudian diisi dengan air, diambil dari sumur, cukup jauh. Karena dia tahu besok dikumpulkan semua infak untuk jihad atau sedekah jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun mengatakan, saya belum punya pendapatan pada hari itu, maka saya pun memaksakan diri bekerja semalam suntuk untuk menimba air, mengisi tandon-tandon air orang lain yang dibayar dengan, ya, itu dibayar dengan 2 sak kurma. Satu sak kurma tadi adalah 10 kilo. Maka satu saknya saya berikan kepada keluarga saya dan satu saknya saya berikan lagi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwah, begini, sederhananya begini. Pernah enggak antum terima gaji 2 juta, 1 juta langsung dikasih jalan Allah, setengahnya langsung pada saat itu tanpa ragu dan yakin dengan janji Allah. Ini bukan hal yang ringan, ini bagaimana sahabat lakukan gitu kan. Semalam suntuk hasil kerjanya, setengah mati enggak tidur, dikasih setengah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu dikatakan Uthman bin Affan datang. Setelah sahabat semua ini berikan infaknya, datanglah tokoh kita ini radhiyallahu anhum ajma'in. Uthman bin Affan waktu dengar hal tersebut dan sudah lihat orang-orang berinfak, maka beliau kebetulan datang dan mengantongi 1000 dinar. 1000 dinar ini langsung dihadapkan atau ditaruh di depan Nabi SAW. Ya, ada kain di depan Nabi, ditaruh semua sampai kain itu penuh. Perlu kita tahu, 1 dinar ini hitungannya sama dengan 4.25 gram emas. 4.25 gram emas. Itu 1 dinar. Uthman bawa 1000 dinar. Berarti 4,2 gram itu kalau dikali 1000 dan dikali nilai emas sekarang anggap 500.000, jumlahnya itu 2.125.000 gitu kan. Ini infaknya Uthman bin Affan pada saat itu ada di kantongnya gitu kan. Kita enggak tahu bagaimana berpikir, mungkin jangan dianggap dengan uang rupiah yang berat ya. Karena memang kalau 2 miliar di kantong ini bingung juga bagaimana. Tapi pada saat itu memang hitungan dinar, dinar emas. Dia mengeluarkan pada saat itu spontan 1000 dinar emas yang senilai dengan 2.125.000 rupiah. Itu luar biasa gitu. Maka Nabi SAW mau lihat, karena ini orang yang paling besar infaknya. Tadi sahabat yang paling besar 1,7M gitu kan. Ini sudah 2M lebih. Maka Nabi SAW langsung bersabda untuk Uthman bin Affan pada saat itu, tidak akan ada yang membahayakan Uthman dari apapun yang dia lakukan setelah hari ini. Tidak akan ada yang membahayakan Uthman dari apa yang dilakukan setelah hari ini. Jadi dua kali diucapkan, dua kali diucapkan. Pada saat itu, teman-teman sekalian, ya, yang perlu kita tahu, ulama hadis menanggapin mengatakan yang dimaksud Uthman setelah infak ini, apapun yang dia lakukan Allah maafkan di dunia dan ini juga tidak akan membahayakan dia melalui timbangan pada hari kiamat dan dia akan masuk surga tanpa hisab. Ini yang dimaksud. Ini ya dimaksud. Uthman bin Affan pada saat mendengar Nabi SAW memotivasi ya, agar mereka berinfak, beliau langsung memberikan tadi 1000 dinar dan tidak cukup di situ. Beliau pun akhirnya pulang ke rumahnya. Karena pada saat beliau memberikan 1000 dinar, selalu Nabi SAW kalau terima infak sahabat, karena ini Tabuk jauh, mungkin kurang lebih 1000 kilometer dari kota Madinah, jauh. Sekarang aja orang kalau naik mobil kecepatan tadi 100 kilometer bisa 10 jam
Yang itu baru sampai di sana. Bagaimana zaman dulu dengan kuda, dengan unta, dengan jalan kaki, mana panas, mana tidak ada penjual. Kalau sekarang haus tinggal mampir di pom bensin bisa beli minuman. Zaman dulu enggak ada. Maka Nabi SAW butuh bekal yang besar nih. Setiap kali ada sahabat yang infak, selalu Nabi SAW mengatakan, bagus yang kamu lakukan, siapa lagi yang mau berinfak, terus begitu. Termasuk waktu Uthman bin Affan datang memberikan 1000 dinar, ternyata Nabi SAW mengatakan, hadis dari hadis Fadilah Uthman, lalu dikatakan, siapa lagi yang mau berinfak, kami masih membutuhkan, lalu Nabi sebutkan, kami membutuhkan kuda dan unta untuk tunggangan. Perhatikan di sini, Ibnu Syihab Zuhri berkata, dalam buku beliau, rahimahullah, dalam perang Tabuk, Uthman membantu pasukan pada saat itu ya, setelah memberikan 1000 dinar atau 2,1 miliar tadi itu, dia juga membawa 940 ekor kuda yang diikuti dengan 940 ekor unta yang dilengkapkan dengan 60 ekor kuda sehingga jumlahnya mencapai 1000. Sebagian riwayat terbalik, Uthman bin Affan membawa 940 ekor kuda yang dilengkapkan dengan 60 ekor unta. Perlu teman-teman tahu ya, kuda-kuda yang dipakai berperang ini di zaman dulu ini sama dengan kuda-kuda yang dipakai tanding sekarang. Kalau teman-teman yang pernah ikutin atau tahu, kuda yang dipakai untuk tanding itu harganya sekarang sampai 1 miliar. Harga kuda yang bagus gitu kan, untuk dipakai tanding yang besar, yang kekar, sampai 1 miliar harganya. Uthman bin Affan menyiapkan 940 ekor. Kan itu. Kalian bayangkan kalau harga rupiah sekarang berarti 940 miliar. Ya, disiapkan kuda-kuda yang kekar, enggak cukup di situ. Waktu Uthman ceritanya membawa 10 ekor, ya Rasulullah, ini 10 ekor kuda saya bawakan dan tidak cukup kuda saja. Uthman bin Affan mengatakan, ya Rasulullah, sudah lengkap semua. Di kuda itu sudah siap ada baju besinya kuda. Jadi kuda kalau mau dipakai berperang itu juga dilapisin baju besi biasanya. Ada baju besi, pelanah-pelanahnya, kemudian mujahid yang mau naik di atasnya butuh perisai dan butuh pedang. Uthman sudah siapin. Kemudian di sebelah kiri kanannya kuda itu ada kantong yang siap membawa bekal dia. Sama Uthman dilengkapin semua. Jadi seperti kalau sekarang mobil tank sudah sama bensinnya, udah sama peluru-pelurunya, udah semua lengkap untuk pergi dan pulang. Gitu kan? Jadi perlengkapan perang yang luar biasa ini. Pesawat tempur udah disiapin semua sama bensin-bensinnya untuk sampai selesai perang. Perang berapa hari? Waktu itu perjalanan kata sebagian ulama dari Madinah ke Tabuk. Itu kalau kita ambil patokan Madinah Mekkah 3 hari 3 malam 400 kilo, berarti ini akan dicapai kurang lebih dengan jumlah 8 hari. 8 sampai 9 hari. Pergi, hadir di peperangan sana, butuh makanan dan minuman. Kemudian pulang lagi ke Madinah juga sama. Uthman bin Affan menyiapkan awalnya 10 ekor kuda lengkap dengan semua perlengkapan mujahid. Mujahid tinggal naik, pakai baju pedangi perangnya, pedangnya, perisainya, makanannya, minumannya semua lengkap sampai ke sana. Gitu kan? Seperti itu. Ternyata waktu Nabi SAW, waktu Uthman menyetor 10 ekor itu, kata Nabi SAW, bagus wahai Uthman, tapi kita masih butuh. Gitu kan? Uthman gak tahu butuh berapa. Diambil lagi 10 ekor sama dia. Ini ya Rasulullah, 10 ekor lagi. Lengkap sama semua perlengkapannya, jadi 20 ekor. Kata Nabi SAW, baik wahai Uthman, siapa lagi yang mau berinfak? Sahabat yang lain sudah pada diam nih. Uthman mengatakan, kalau begitu masih butuh, ambil lagi 10 ekor, 30 ekor, ini ya Rasulullah, lengkap dengan semua perlengkapannya, tinggal perang. Kata Nabi SAW, bagus wahai Uthman, masih perlu lagi. Dibawa lagi. Ya, gitu. Terus begitu. Dalam riwayat yang dikatakan, Uthman bin Affan mendatangkan 100 ekor, 100 ekor. 100 ekor kuda, ini sama lengkap semua. Gitu kan? Selesai Nabi bilang masih perlu, bawa lagi 100 ekor, masih perlu 100 ekor lagi, terus sampai mencapai 940 ekor. Dan Uthman berkata, ya Rasulullah, kuda saya sudah habis, ini semua kuda yang saya milikin, 940 ekor semua, tapi kalau Anda masih butuh ya Rasulullah, saya akan lengkapkan menjadi 1000 dengan 60 ekor unta. Gitu kan? Dan unta ini juga yang dipakai berperang, bukan unta sembarangan, bukan unta yang biasa diternak gitu kan. Emang unta perang itu dilatih, kuat lari, lebih tahan. Seperti kita tahu lah, mungkin prajurit beda kalau orang-orang yang seperti kita ini dengan prajurit memang yang sudah dilatih untuk perang gitu kan. Tiap hari olahraga, tiap angkat senjata, lari di pagi malam hari, mungkin sudah terbiasa. Seperti itu juga hewan-hewannya gitu kan. Jadi ini juga hewan-hewan pilihan. Maka Uthman bin Affan melengkapkan 1000 ekor. Dan unta-unta yang seperti ini bisa mencapai harganya 10 ribu real, 15 ribu real, yang bagus nih kalau sekarang ya. 40-50 juta satu ekor.
Itu diantaranya. Maka Utsman bin Affan menyiapkan tersebut. Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, Utsman datang kepada Rasulullah SAW pada saat beliau menyiapkan pasukan Tabuk membawa 10.000 dinar. Ya. Dan dia membeberkan di hadapan Nabi SAW dan Nabi SAW membolak-balikkan dengan tangannya sambil bersabda. Perhatikan di sini. Jadi Utsman bin Affan sudah mengeluarkan pertama 1.000 dinar. Tadi 2,1 miliar. Kemudian Utsman datang membawa 1.000 ekor kuda dan unta. Hudzaifah menyampaikan, setelah itu, setelah dikasih pun 1.000 ekor, Nabi SAW masih mengatakan, kami masih perlu. Utsman pulang lagi ke rumahnya, kata Hudzaifah, membawa lagi 10.000 dinar. Perhatikan tadi kalau 1.000 dinar, nilainya 2,1 miliar. Ini 10.000, berarti berapa? 21 M. Ini sudah diinfak tadi yang 10.000 dinar sudah. Kemudian membawa lagi 1.000 ekor, tadi 940 ekor kuda, yang 60-nya unta. Masih butuh lagi, Utsman pulang ke rumahnya bawa lagi 10.000 dinar. Berarti 10 kali lipat dari infak pertama yang 1.000 dinar. Kalau tadi 2,1 M ini berarti 21 miliar. Dibawa lagi oleh Utsman bin Affan. Lalu dia membeberkan di hadapan Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW untuk membolak-balikan harta tersebut seperti tidak percaya jumlahnya begitu banyak. Kata beliau, fadilah yang lain nih. Ghafarallahu laka ya Utsman, ma asrarta wa ma alanta. Wama huwa kainun ila yaumil qiyamah. Semoga Allah mengampunimu wahai Utsman, apa yang engkau rahasiakan dan apa yang engkau tampakkan. Semua yang kau lakukan Utsman mulai sekarang, kalau salah kau sembunyikan atau kau terang-terangin, tetap Allah akan ampuni kamu. Dan apapun yang terjadi pada hari kiamat tidak akan membahayakanmu. Bagaimana bisa nih infak yang luar biasa? Ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bayangkan infaknya ya, tidak main-main nih. Kemudian Abdurrahman bin Auf berkata, Rasulullah SAW waktu itu melihat lagi, melihat infak ini memang, tapi sahabat, hampir semua sahabat waktu itu ya, yang kurang lebih jumlahnya di perang Tabuk itu 30 ribu sahabat yang ikut berperang, 30 ribu orang. Ini berarti butuh, kalau masing-masing butuh satu kuda, butuh 30 ribu ekor kuda, kalau gak ada kudanya gitu kan. Belum makanan, belum minuman, berarti butuh persiapan yang luar biasa. Ternyata belum cukup nih. Apa kata Nabi SAW? Bagus wahai Utsman, siapa lagi yang mau berinfak? Nabi SAW masih nanya, ternyata masih kurang. Apa yang terjadi? Cukupkah sampai situ? Utsman bin Affan pulang lagi ke rumahnya. Abdurrahman ibn Auf berkata, aku melihat Rasulullah SAW ketika Utsman datang yang kesekian kalinya kepada beliau pada saat persiapan perang Tabuk dengan membawa 700 ukiyah emas. Ini infak yang keempat. 700 ukiyah ini, perlu kita tahu, satu ukiyah emas itu sama dengan kurang lebih kalau sekarang 17 gram. 17 gram emas, satu ukiyah emas sama dengan 17 gram. Allah alam kalau saya keliru ya, tapi ini kemarin saya sudah pastikan dari beberapa sumber, memang satu ukiyah itu kurang lebih satu ukiyah emas ya. Ada emasnya, kena ukiyah dipakai juga dengan istilah perak dan yang lainnya. Tapi satu ukiyah emas sama dengan 17 gram emas. Kalau dikali 700 ukiyah yang Utsman bawa, itu berarti sama dengan 11.900 gram emas. Kalau dikali dengan 500 ribu rupiah sekarang, nilai emas, itu nilainya 5 miliar 950 ribu. Ini berapa banyak yang Utsman sudah infakkan nih, gitu kan? Jadi kalau saya simpulkan, infaknya Utsman bin Affan di perang Tabuk yang akhirnya Nabi SAW menjamin baginya surga, gitu kan? Itu adalah kurang lebih mencapai 1.000 dinar pertama, 2 miliar 125, kemudian ada 10.000 dinar yang kedua, itu berarti 21 miliar 250, itu berarti sudah ya 21 tambah 2 ini 23 sekian miliar. Kemudian 700 ukiyah emas sama dengan 5 miliar 900 sekian ya. Itu kemudian itu sudah melampaui jumlah ya. Jadi tadi ini sudah kurang lebih mencapai hampir 30 miliar. Kemudian kuda dan unta yang sudah lengkap. Kalau kuda dan unta yang sudah lengkap ini kita nilai susah sekali ya. Itu mungkin bisa mencapai, kalau harga kuda tadi yang terbaik 1 miliar, ini berarti sudah 940 miliar rupiah. Ini sudah enggak bisa dibayangkan sampai sekarang. Dan beliau mengatakan, penulis, infak Utsman bin Affan ini ternyata berlandaskan dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 2778 dan juga yang masyhur ya, dinukil, atau ini maaf, hadis ini secara muallak oleh Imam Bukhari dan disahihkan.
Kata Nabi SAW, afdalus sadaqat zillu fustatin fi sabilillah au manihatu khadimin fi sabilillah au turuqatu fahlin fi sabilillah. Sebaik-baik sedekah ya, yang dikeluarkan adalah naungan sebuah tenda di jalan Allah. Kata para ulama di sini, Utsman bin Affan pada saat menyiapkan unta dan kuda tadi itu, berikut ada tendahnya ya. Berikut sudah cukup untuk menaungi satu orang. Atau pemberian seorang pelayan di jalan Allah. Ya, seperti kasus Ummu Hani radhiyallahu anha menghadiahkan Anas bin Malik, anaknya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihadiahkan untuk menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau memang menyiapkan ya pegawai-pegawai atau pasukan perang yang akhirnya bergabung dengan pasukan mujahidin, itu termasuk yang paling afdal. Atau menyiapkan tunggangan unta jantan di jalan Allah subhanahu wa taala. Jadi ini peran Utsman bin Affan yang tidak terlupakan dalam sejarah radhiyallahu anhu, tentang infak yang sudah mencapai ya ratusan miliar rupiah kalau kita sekarang ya, yang sama sekali Utsman bin Affan tidak mengharapkan balasan dari situ. Bahkan disebutkan dalam hadis Bukhari bahwasanya setelah kembalinya pasukan dari Tabuk, di mana Nabi SAW mengepung Tabuk lebih daripada 40 hari dan orang-orang Romawi tidak berani bertemu dengan Nabi SAW, Nabi SAW sengaja bermukim situ dan tersebarlah berita kemenangan muslimin. Karena Raja Romawi waktu itu tahu, dia berkata kepada para prajuritnya, jangan hadapin orang ini karena orang ini adalah seorang nabi. Kalau dia nabi benar, maka pasti kita akan kalah, gak mungkin kita bisa kalahkan. Ya akhirnya kita nanti dikalahkan dan dipermalukan. Kalau kita tidak lawan, maka anggap saja orang cuma berbicara, oh Romawi gak menghadapinya. Mungkin masih ada kemungkinan, mungkin Romawi menganggap remeh mereka. Mungkin Romawi memang takut, gak ada masalah. Lebih baik daripada ada korban, gitu kan. Akhirnya mereka tidak berani menghadapi Nabi SAW dan mereka meninggalkan Tabuk, akhirnya menjadi wilayah kaum muslimin. Waktu Nabi SAW balik dengan pasukan dan tidak ada korban karena tidak jadi perperangan pada saat itu, kembalilah semua sahabat 30 ribu orang pada saat itu, dan pada saat tiba di Madinah, ikhwan dan akhwat sekalian,